PT Angkasa Pura II Indonesia Airport Company Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar meresmikan satu unit ruang kelas SD Negeri Loksemelu, Gampong Kaye Kunyet Blang Bintang Aceh Besar melalui program Bina Lingkungan BUMN Peduli sekaligus penyerahan kaki palsu. Sekolah Dasar Negeri Loksemelu, Gampong Kaye Kunyet, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar mendapatkan tambahan ruang kelas untuk proses belajar mengajar yang merupakan bantuan PT Angkasa Pura II melalui program Bina Lingkungan. Penyerahan diawali dengan penandatanganan serah terima sekolah dari Angkasa Pura kepada pemerintah Aceh Besar. Selanjutnya penyerahan bantuan kaki palsu secara simbolis diberikan kepada 3 orang dari total bantuan kaki palsu kepada 67 orang penerima di seluruh Aceh. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali yang didampingi Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Yosua Giono. Dalam sambutannya menyampaikan total bantuan untuk pembangunan satu gedung, dua kelas beserta dengan mobil lengkap menelan biaya Rp494 juta. Dari anggaran tahun 2017, PT Angkasa Pura II Persero Iskandar Muda telah menyalurkan program kemitraan sebesar Rp1.750.000.000, sedangkan bantuan program bina lingkungan sebesar Rp2.385.000.000. Secara nasional, untuk yang kaki palsu untuk seluruh Aceh, karena dari 13 bandara itu seluruh cabang ini melakukan ini, karena memang itu program dari BUMN hadir untuk negeri. Nah itu pembantuan dari ini, sama juga yang kemarin kita waktu hari Apri kita bantu bedah rumah Petra. Nah itu kita lakukan juga ya. Jadi itu memang BUMN untuk hadir untuk negeri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyebutkan program bina lingkungan dengan bantuan pembangunan ruang belajar dan mobiler hingga dapat memberikan semangat baru untuk masyarakat di sekitar Bandara Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Juga diharapkan kemitraan ini bisa terbina dengan baik ke depan. Saya sangat terharu yang sudah membantu anak-anak kami yang dari Aceh Besar itu, yang tadi dan palsu. Jadi ini bisa menambah semangat kembali. Walaupun kita sudah 20% untuk biaya pendidikan, tapi karena memang daerah kita luas, jadi masih juga sangat terbatas nanti pembangunannya di bidang pendidikan. Ya, alhamdulillah sudah bersama Angkasa Pura II luar biasa. Dan kita sudah ini sudah buat kerjasama seperti ini dengan Angkasa Pura sudah lama. Tim Liputan Aceh TV.